sebagian wilayah kota Padang Sinimpuan, Sumatera Utara dilanda banjir bandang pada Minggu malam 26 Maret 2017 yang menyebabkan puluhan rumah di berbagai kecamatan mengalami kerusakan. Banjir bandang itu melanda Kecamatan Padang Sinimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padang Sinimpuan Batu Narua, Kecamatan Padang Sinimpuan Selatan, dan Kecamatan Padang Sinimpuan Utara. Ketinggian air di badan jalan mencapai 1 meter, sedangkan di rumah 1,5 meter. Seluruh permukiman warga dipenuhi oleh lumpur karena dibawa oleh air. Perabotan yang ada di rumah warga terlihat rusak dan berantakan karena dihantam derasnya air. Ance Selian selaku ketua DPW PKB Sumut bergegas meninjau lokasi banjir. Ance pun ikut membantu masyarakat korban banjir membersihkan sisa-sisa rumahnya yang sudah porak-poranda. Dirinya datang ke lokasi banjir sebagai bentuk kepedulian pada warga yang ditimpa musibah banjir.